Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng untuk notifikasi video terbaru. Selamat menonton. Halo guys dan teman-teman semua, jumpa lagi dengan Oma Mami Betty dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di sini Oma Mami Betty berada di kolam Oisimu, yaitu di Desa Otan, Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Di sini Oma Mami Betty tidak datang sendiri untuk bermain di kolam Oisimu, tapi bersama rombongan, yaitu ada suamiku, ada anakku yang bungsu, anakku nomor 2, dan adikku bungsu. Inilah guys, aku perkenalkan, inilah bojoku. Bawa cara berita ini. Anakku yang bungsu, Renoir. Ketangga. Anakku yang nomor 2, Henry. Inilah guys, keberadaan kita bersama-sama dengan keluarga. Nah, konon ceritanya kolam Oisimu ini apabila air pasang, kolam ini juga airnya pasang. Naik, kalau laut itu nya lagi turun, air turun, surut, kolam ini juga airnya itu surut. Itu lagi dari mana kolam ini air ini berada? Kita tidak ada yang isi, tapi ini alamnya. Nah, ini yang harus kita telusuri, kita pelajari. Sehingga air yang ada di sini juga asin. Ada sementara mau ditangkap dengan anak-anak yang di masyarakat di Desa Otan ini, mau tangkap penyu yang dipelihara oleh masyarakat. Ada sebanyak 5. Inilah guys, selanjutnya akan kami tunjukkan penyu-penyu yang ada di dalam kolam Oisimu ini. Mari guys, kita lanjutkan. Guys, ini sementara anak-anak ada tangkap penyu yang dipelihara, ya inilah penyu yang kita ada pelihara. Ada 5 penyu, anak dari Desa Otan akan menunjukkan kepada kita bahwa inilah penyu yang dipelihara. Penyu yang ada di Pulau Semau, inilah keberadaannya. Inilah teman-teman keadaan kolam Oisimu wisata penyu di Pulau Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kolam Oisimu terletak di Desa Otan, yaitu Kecamatan Semau. Kolam ini belum memiliki fasilitas penunjang di lokasi ini, sehingga kolam ini airnya sangat jernih dengan dikelilingi oleh pohon-pohon yang teduh dengan suasana alam yang dingin, dengan angin yang sepoi-sepoi. Kolamnya memang tidak terlalu besar, kira-kira hanya 15 kali 10 meter saja, sehingga penyu ini bisa hidup bebas di dalam air kolam itu, sehingga dia merasa aman dia berteduh di situ. Inilah gambaran sedikit kolam Oisimu yang ada di Pulau Semau. Dan akhirnya saya akhiri video saya kali ini dan akan saya sambung pada video yang akan datang. Dah.